Ya, perkenalkan, nama aku Rehanadi Putra Pratama dan aku adalah pelajar dan keseharianku itu hanyalah bermain game, sholat, dan makan. Dan berlanjut seperti itu terus selama 7 hari dan terus menerus. Tapi satu hari aku pernah berpikir, apa jadinya jika nilai Pancasila dilakukan di kehidupan sehari-hari? Jadi aku mencarinya di YouTube ataupun di Google. Tapi saking banyaknya, itu membuatku pusing dan membuatku tidak fokus dengan komputerku, dan aku pun terjatuh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian bisa menerapkan sila tersebut dengan cara beribadah ataupun membaca Al-Quran. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Kalian bisa menerapkan sila tersebut dengan cara berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalian bisa menerapkan sila tersebut dengan cara bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oi, Cok. Kau mau apa? Hey, yo, bro. How are you? Are you good? Kamu mau apa? Where are you, bro? I'm from England. Ini Indonesia, kocak. Atau bangga dengan baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalian bisa menerapkan sila tersebut dengan cara mengedepankan toleransi dan keadilan agar tidak terjadi yang namanya pertengkaran. Aku ke gereja dulu ya. Dikit lagi udah mau mulai. Sama, dikit lagi aku juga mau azan. Yaudah, aku mau ke masjid dulu ya. Bye. Yaudah, ntar main lagi ya. Bye. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa menerapkan sila tersebut dengan cara bersikap adil antara sesama manusia. Bro, mau jajan gak? Kalau mau aku punya 10.000 nih. Aku kasih 5.000-nya dah, biar adil. Wih, makasih bro. Buturin aku juga lagi haus. Udah, makasih ya. Ya, mak.